Pemirsa, perkembangan internet saat ini memudahkan kehidupan setiap orang. Namun di sisi lain, fasilitas internet juga memerlukan perangkat kabel yang kadangkala diperlukan pemeliharaan dan perapian. Seperti yang dilakukan APJII Provinsi Jambi di Kota Jambi. Berikut liputannya untuk Anda. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Provinsi Jambi bersama para provider, Satpol PP Kota Jambi, dan Dinas Perhubungan menggelar kegiatan merapikan kabel internet di kawasan Simpang Ahok Jelutung pada Senin 15 Juli 2024. Dikatakan oleh Alben Manihuruk, selaku Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Provinsi Jambi, kegiatan ini berdasarkan dari kebijakan dari Pemkot Jambi, yang mana kegiatan ini menurut Alben dilakukan untuk ketertiban pengendara yang melintasi jalan agar tidak terganggu dengan kabel tidak rapi yang beresiko membahayakan. Lanjut Alben, adapun bentuk penertiban yang dilakukan ialah penataan simpul-simpul kabel yang tidak berjalur dekat posisi tiang. Nantinya akan dilakukan pengikatan agar kabel-kabel tersebut tidak lari dari posisinya yang beresiko mengganggu pengendara yang melintas. Untuk kegiatan ini sendiri, lanjut Almen, telah dilakukannya sejak Agustus 2023. Pihaknya berharap agar para provider yang ada, khususnya di Kota Jambi, mau berkolaborasi bersama untuk penertiban ini, guna kepentingan masyarakat umum bersama. Dan bagi provider yang tidak tertib SOP, tentu akan ada kebijakan yang lebih tegas. Kita seperti biasa, hari ini turun perhatian kabel, penataan dan penertiban kabel utilitas, kabel udara, provider internet, dan provider Kota Jambi. Kita hari ini fokus di Simpang 4, Simpang Ahok. Mengecek kabel-kabel perhubungan itu sesuai itu. Pokoknya bagaimana masyarakat pengguna lalu lintas ini bisa nyaman di lokasi itu. Hari ini hampir semua provider yang beroperasi di Kota Jambi ikut bagian ya. Provider internet yang beroperasi di Kota Jambi, kami juga berterima kasih kepada Pemkot Jambi yang sudah mendukung di Jambi, yaitu dari pihak Satpol PP, tadi ada beberapa dari dinas perhubungan. Kami sangat semangat, sangat gembira, berterima kasih. Semoga ke depan kolaborasi ini tetap ada, Pak. Penerbitan kita paling Pak ada crossing-crossingan nggak sesuai SOP, terus kabel yang melintang nggak jelas Pak. Jadi bagaimana ngurut kabel itu supaya rapi? Kalau ada tidak sesuai jalur tiangnya tentu kan repot. Kita nggak bisa membuat satu simpul kabel yang rapi Pak. Penerbitan ini sudah lama kita lakukan Pak, mulai Agustus. Sudah hampir setahun di bulan depan. Kami mengimbau juga barangkali ada provider-provider internet yang belum ikut bagian, mari teman-teman. Siapa lagi yang mau merapikan kabel untuk usaha kita sendiri kalau bukan ini. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.